Pemirsa, panen raya durian telah tiba. Seorang petani di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menikmati hasil panen dengan menjual ratusan buah durian setiap harinya. Di musim panen raya durian, petani hanya menjual durian seharga Rp14.000 per buah. Panen raya durian telah tiba. Satu persatu durian matang pohon ini pun dipanen. Ya, sejak memasuki awal tahun, panen raya durian sudah bisa dinikmati di sejumlah desa seperti Desa Batu Jonjong dan Desa Batu Katak di Langkat Medan, Sumatera Utara. Para petani durian pun cukup menunggu durian jatuh dari pohon. Ratusan durian yang telah terkumpul langsung ditampung agen durian untuk diborong. Satu pickup biasanya menampung 800 hingga 1.200 buah durian. Durian kemudian dipasarkan ke beberapa kota seperti Kota Binjai, Setapak, dan Kota Medan. Satu buah durian dijual petani seharga Rp14.000 hingga Rp15.000. Binjai, ada dari Bogoro, bawa ke Medan lah. Bawa ke Medan lah. Dia ngumpul di sini ke Batu Katang, ambil durian ke musim Batu Katang. Sampai bulan berapa nih bang musim durian? Ini kira-kira sampai bulan pertengahan bulan 2 lah. Sayangnya curah hujan yang terus terjadi membuat buah durian untuk musim kali ini banyak yang gagal panen. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews, melaporkan.